Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Rahayu, salam budaya untuk kawan-kawan senusantara dimanapun Anda semua berada. Apakah Anda baru saja bermimpi selingkuh dengan orang yang tak dikenal? Dan Anda ingin tahu arti dan makna dari mimpi yang baru saja Anda alami? Jika jawabannya iya, Anda berada di video yang tepat. Simak terus video ini sampai selesai, supaya Anda tidak salah memahami arti dan makna mimpi berselingkuh dengan orang yang tak dikenal. Masih bersama Pak Dewas Podo di channel Tafsir Mimpi. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi arti mimpi berselingkuh dengan orang yang tak dikenal. Ketika kita bermimpi selingkuh dengan orang yang tidak dikenal, orang asing yang belum pernah kita temui sama sekali, mimpi seperti ini kita harus dapat membedakannya, mengartikan mimpi tersebut berdasarkan psikologi atau berdasarkan tafsir mimpi menurut Primbon Jawa. Kita harus bisa membedakannya supaya tidak salah kaprah. Kalau mimpi yang Anda alami terjadi sebelum jam 3 pagi, ini disebut mimpi titioni dan gondoyoni. Bisa kita artikan menurut psikologi. Ketika seseorang bermimpi selingkuh dengan orang yang tak dikenal, menurut psikologi, mimpi seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, tidak tersalurkannya kebutuhan biologis. Orang yang bermimpi selingkuh dengan orang yang tidak dikenal, seringkali mimpi ini terjadi di saat hormon seseorang sedang meningkat, yang mengakibatkan hasrat atau dorongan untuk menyalurkan kebutuhan biologis juga meningkat, yang pada akhirnya diterima oleh alam bawah sadar, lalu menjadi mimpi selingkuh dengan orang yang tak dikenal. Meskipun seseorang sudah memiliki pasangan, seringkali terjadi kebutuhan biologisnya tidak dapat tersalurkan dengan normal. Kejadian ini bisa diakibatkan oleh hubungan rumah tangga yang sedang tidak harmonis, atau mungkin suami istri sedang berjauhan, atau bisa juga disebabkan karena salah satunya, entah itu suami atau istri, sedang sakit atau mengalami gangguan yang lain yang menyebabkan hubungan biologis tidak bisa berjalan secara normal. Lalu selanjutnya yang kedua, rasa bosan pada pasangan. Rasa tidak puas pada apa yang dimilikinya, seperti dalam masalah keuangan, atau tidak puas pada pasangan, tidak puas pada situasi yang sedang terjadi, yang menyebabkan orang tersebut menginginkan adanya perubahan di dalam hidupnya. Situasi seperti ini juga seringkali menyebabkan seseorang bermimpi selingkuh dengan orang yang tak dikenal. Lalu selanjutnya yang ketiga, mimpi selingkuh dengan orang yang tak dikenal secara psikologis juga bisa disebabkan karena si pemimpi telah terbiasa berselingkuh. Orang yang sudah sering berselingkuh selalu ingin mendapatkan tantangan baru di dalam kehidupannya. Dorongan yang besar dari alam bawah sadar ini yang menyebabkan seseorang bermimpi selingkuh dengan orang yang tidak dia kenal, orang yang baru di dalam kehidupannya. Selanjutnya, jika Anda bermimpi selingkuh dengan orang yang tak dikenal dan mimpi itu terjadi setelah jam 3 pagi sampai menjelang fajar, mimpi ini disebut puspo tajam. Mimpi puspo tajam tidak dapat kita artikan menurut psikologi. Kita mengartikannya dengan menggunakan primbon Jawa. Karena mimpi seperti ini mengandung suatu pertanda yang tidak ada kaitannya sekali sama psikologi kita. Tidak ada kaitannya dengan keinginan-keinginan kita.
Lalu apakah artinya ketika kita bermimpi selingkuh dengan orang yang tak dikenal menurut primbon Jawa? Yang pertama, jika Anda bermimpi selingkuh dengan orang yang tak dikenal dan di mimpi tersebut Anda bermesraan tetapi tidak sampai terjadi hubungan badan, mimpi seperti ini merupakan suatu isyarat jika di mimpi tersebut Anda selingkuh dengan orang yang tidak dikenal, yang rupawan, yang tampan ataupun yang cantik. Mimpi ini merupakan suatu pertanda akan ada peningkatan di dalam kehidupan Anda. Biasanya akan ada kemajuan di dalam pekerjaan ataupun usaha yang Anda miliki. Ini mimpi yang pertanda baik. Sebaliknya, jika Anda bermimpi selingkuh dengan orang yang tak dikenal, yang berwajah buruk, lebih jelek dari pasangan Anda, mimpi seperti ini merupakan suatu pertanda buruk yang artinya akan ada kemunduran di dalam kehidupan Anda, yang seringkali juga diikuti oleh menurunnya keuangan keluarga Anda. Lalu selanjutnya yang kedua, mimpi selingkuh dengan orang yang tak dikenal dan di mimpi tersebut sampai terjadi hubungan badan atau bersetubuh. Mimpi yang seperti ini merupakan pertanda yang baik, yang artinya segala keinginan Anda di saat itu akan segera menjadi kenyataan. Apa yang Anda rencanakan akan mengalami suatu keberhasilan. Ini bisa berarti rencana-rencana Anda atau pekerjaan yang Anda lakukan akan mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan. Bisa juga mimpi ini menandakan orang yang sedang sakit lalu menginginkan kesembuhan akan segera mendapatkan kesembuhan yang dia inginkan. Mimpi selingkuh dengan orang yang tak dikenal dan terjadi persetubuhan, pada intinya apapun keinginan orang yang mengalami mimpi tersebut akan segera menjadi kenyataan dalam segala bidang. Semoga informasi ini bermanfaat untuk panjenengan semua. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara dimanapun Anda semua berada.